Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan like videonya ya. Oke, balik lagi sama Kurian dan kali ini kita bakalan nge-review Mamen. Cuman kali ini versi yang bisa dibilang cukup besar Mamennya. Jadi kita buka Mamennya pakai kotak kayak gini karena ini mikrofon yang dikasih fasilitas yaitu transmitter sama receivernya. Jadi sebelum dibuka, pokoknya kasih like dulu ya, sama share sama subscribe yang belum buka. Oke. Langsung saja kita buka. Jadi aku juga baru kali ini buka Mamen ini gitu. Jadi bisa kita cek bareng-bareng. Nah. Wah, ada dapat silikon gel. Ini taruh ini dulu. Jadi Mamen ini bisa dibilang kalau teman-teman tahu beberapa mikrofon lainnya yang punya kesamaan yaitu menggunakan transmitter dan receiver, ternyata Mamen juga punya kayak gitu. Aku juga baru tahu ternyata Mamen punya mikrofon yang sejenis seperti itu. Kita buka dulu. Ini buat case-nya benar-benar aman karena isinya busa semua dan nempel. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau bawa ini mungkin ada goncangan ketika di dalam mobil kendaraan atau teman-teman pegang itu ada guncangan, dijamin aman, busanya tebel, nggak lepas. Kemudian ini ada receivernya, ada receiver, ada transmitter 2. Nah, kalau teman-teman tahu ini channelnya sampai 50, ini channelnya sampai 50, jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan jumlah yang banyak. Dan ini beberapa alat-alatnya, jadi Mamen ini bisa digunakan ke berbagai macam gadget kita, kamera, ke komputer, ke handphone, smartphone, dan segala macamnya yang emang bisa masuk jack namanya TLRS kayak gitu. Ini ada perkabelannya, tuh lengkap nih, ada kabel ini buat bukan bisa kan buat mikrofon, bisa juga buat ke sound yang mungkin teman-teman punya amplifier atau apapun juga bisa masuk kayak gitu. Kabel USB. Ini lavaliernya, mikrofonnya. Nah, jadi udah punya clip on. Dan setelah aku lihat, ini kualitas dari barangnya cukup bagus. Menurutku plastiknya kuat. Terus ini juga clipnya bukan plastik loh ini, kayaknya aluminium, stainless steel mungkin, nggak plastik yang kayak biasa itu plastik. Dan ini kelihatan mewah karena warnanya juga hampir hampir kemas-kemasan. Jadi orang ngeliatnya, oh ngeliat Mamen, wah anjir nih pasti keren banget tuh Mamen. Nanti kita juga bakal coba Mamen ini seberapa bagus sih, seberapa jernih suaranya dan seberapa jauh jangkauannya. Karena biasanya orang-orang menggunakan mikrofon yang ada transmitter dan receiver itu pasti kebutuhannya adalah merekam dari jarak jauh gitu. Biasanya teman-teman filmmaker ataupun teman-teman YouTuber yang bikin konten yang videonya kesana kemari yang nggak cuma duduk kayak kita sekarang, itu pasti perlu banget yang kayak gini. Pertama kali yang review Mamen ini datang sebagai merek mikrofon yang cukup berani menantang beberapa merek lainnya, misalnya kayak Saramonic, kayak Boya, kayak gitu. Jadi dengan kualitas yang bisa kita adu, tapi budgetnya lumayan loh buat teman-teman yang punya budget nggak sebanyak orang-orang yang mampu buat beli Saramonic ataupun Boya gitu. Jadi ini bisa jadi penggantinya. Untuk Mamen WMC01 ini, Mamen bilang jaraknya bisa nyampe itu 60 meter. Itu tuh lumayan jauh sih, itu cukup mumpuni bagi gue sih, udah keren banget. Kemudian buat baterainya itu teman-teman bisa menggunakan baterai A2, ada transmitter, ada receivernya, ini masing-masing menggunakan baterai A2. Itu teman-teman bisa mau baterai yang chargeable ataupun yang nggak chargeable, tapi kalau aku sih rekomendasinya yang chargeable aja kayak gitu, yang bisa di charge lagi. Nah, ketika bahas dalamnya, apa sih kekuatan dari Mamen kayak gitu, Mamen WMC01 ini. Jadi sensitivitas yang didapat dari receivernya adalah itu sekitar minus 95 dB. Audio delay-nya itu sekitar 12 mili per second. Jadi audio delay masuk ke
receiver dengan video yang direkam itu sekitar 12 mili per second. Ibaratkan mau ngeliat di secara detail tuh kayak gak ada bedanya gitu, benar-benar langsung masuk. Dan jarak tadi sekitar 60 meter. Untuk ketahanan noise itu sampai 70 dB. Jadi kalau di bawah 70 dB itu masih aman, masih bisa ditakar oleh mikrofonnya. Jadi gak usah bingung kayak gitu. Karena lagi juga mikrofonnya udah ada busanya, udah dibantu foamnya. Jadi ini udah lumayan bisa ngeredam noise. Jadi menurutku gak ada masalah selama kita bisa ngatur juga ruangan buat ngerekam gitu. Kita gak juga kan ngerekam di tengah jalan yang lagi macet, banyak orang teriak-teriak, ngelapot motor, pasti kita punya tempat yang khusus juga gitu. Cara luar itu sederhana banget kayak gitu. Kita coba nyalain dulu receiver-nya. Jelas banget bentuknya, kelihatan gak ribet kan, ada channel, kemudian ada frekuensi, ada baterai, display power baterai. Udah gitu dong. Kita mau ngeset juga bisa. Nah, mau ngeset channel mau yang mana, mau ganti channel 1, 2, 3 bisa, gampang lah. Mau mono apa stereo bisa juga diatur di receiver. Harus ngulik dalemin banget buat mengoperasikannya, jadi keren banget gitu. Sebenarnya yang ini juga sama persis, cuman bedanya karena ini aturan di receiver seperti ini, aturan di transmitter tuh beda tipis aja gitu. Tapi ngatur volume itu ada di receiver. Jadi kayaknya harus kita coba nih, beneran 60 meter atau kayak gimana, atau suaranya bagus apa enggak. Kita bakal nyobanya di jalan, karena kalau di dalam udah pasti lah rata-rata microphone juga bagus kayak gitu kalau di dalam ruangannya sepi. Tapi kita bakal cobanya di jalan yang rame, seberapa jauh sih kayak gitu. Dengan berbagai macam halangan motor mobil lewat, itu masih bagus gak ditangkap suaranya. Oke, langsung aja kita coba. Oke, kali ini kita bakal nyoba WMIC 01 dari Mamen. Ya, Mamen WMIC 01. Kita bakal coba jaraknya sampai mana. Kalau kata Mamennya sih 60 meteran. Itu tanpa hambatan. Kita bakal nyoba di jalan. Ini penuh hambatan. Seberapa bagus sih suaranya sampai dan sampai jarak berapa sih bertahan bisa ngerekam suara yang bagus. Langsung kita coba ya. Cek. Neo. Kita nyoba dari jalan penyeberang, nyoba nyebrang. Rame bener. Duh. Jalan padat. Nyebrang. Cek. Masih. Yoi. Nyoba cek 1. 2 1 2. Bisa masuk. Ada 2 1 2 1 2. Ya itu tadi jaraknya tuh hampir 60 meter dan udah mulai putus-putus karena juga banyak penghalang tuh, mobil motor lalu lalang. Jadi teman-teman bisa nilai sendirilah kualitas dari Mamen WMIC 01 ini gimana. Apakah teman-teman merasa keren dan tidaknya. Tapi kalau menurut aku sih udah recommended banget buat vlogger-vlogger, buat teman-teman filmmaker. Jadi langsung aja beli, datang ke toko kita Bro Digital, langsung jemput barangnya, siapin duitnya, oke? Okay? Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama kali aku bilang tadi adalah Mamen ini datang untuk menyaingi beberapa jenis, beberapa merek mikrofon lainnya seperti Boyar, seperti Saramonic, dan Mamen juga hadir dengan jenis WMIC 01 ini, yaitu yang berbentuk transmitter dan receiver, dan juga ngasih beberapa fasilitas yang menurutku juga keren, yaitu dengan lengkap kotak yang benar-benar safety, habis itu jarak yang bisa nyampe 60 meter, display dari Mamennya sendiri itu sederhana dan bisa diatur, gampang banget pokoknya penggunaannya. Kayaknya dengan kehadiran Mamen ini, mungkin para konten kreator yang membutuhkan mikrofon itu bakal lebih semangat buat bikin lagi, karena udah ada mikrofon yang sejenis penggunaan receiver dan transmitter itu harganya ada yang lumayan murah kayak gitu, lumayan bisa bersaing lah di kantong teman-teman kayak gitu. Jadi untuk harga sih sekitar 2.100
untuk harganya. Jadi sekitar 2.100.000 teman-teman udah dapat full package Mamen ini gitu, lengkap. Tapi baterai nggak masuk ya gitu. Jadi teman-teman baterai bisa beli sendiri, baterai juga A2, mungkin teman-teman bisa langsung beli yang chargeable. Jadi udah dapat receiver, transmitter, perkabelannya, hot shoe-nya, dan kotak yang benar-benar safety ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita sampai habis. Kita juga perlu kritik dan saran teman-teman, jadi jangan sungkan buat komen atau ngubungin kita. Dan jangan lupa lagi buat ngasih like sama share video ini buat teman-teman yang sesama konten kreator, saling berbagi informasi, dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jadi terima kasih, kita tutup dulu Mamen. Dadah, kita coba dulu ya.